Calon bebas Muhammad Saiful Buhari Azlan hari ini melancarkan inisiatif khas Memelihara Laut dan Kebersihan Pantai. Inisiatif itu mendapat kerjasama daripada masyarakat setempat, terutamanya golongan nelayan dan pengusaha produk pelancongan. Katanya Pantai Port Isa memerlukan pembaharuan dalam sistem pengurusan sampah seperti plastik, kaca dan tin minuman yang menjadi penyumbang pencemaran. Income ataupun sumber pendapatan penduduk PD ini daripada laut dan pantai. Jadi dekat situ saya tackle, mendekati atau memahami isu mereka dengan lebih mendalam, sudah pasti ya boleh sedikit sebanyak memberi ruang kepada para pengundi di sini untuk berfikir bahawa adakah mereka layak untuk mengundi saya. Sebab rata-rata di sini mereka bertanya apakah inisiatif, apa yang saya boleh lakukan sebagai ahli parlimen. Ini baru inisiatif pertama. Jadi yang saya nak tekankan adalah saya nak jaga periuk nasi diorang ni.